Kali ini kami akan mengupdate situasi arus lalu lintas di jalan tol dalam kota, tepatnya dari gerbang tol Tomang menuju Cawang hingga jalan tol Layang MBZ. Nanti kita saksikan seperti apa kondisinya. Sekarang kami masuk di gerbang tol Tomang Jakarta Barat sekitar pukul 14.30 WIB. Kami harus mengetap kartu sejenak. Dan setelah ini nanti kami informasikan kondisi tol dalam kota dari Tomang hingga di Cawang. Kami sudah mengetap kartu barusan di gerbang tol Tomang dan sekarang memasuki flyover atas simpang Susun Tomang yang mau menuju ke tol dalam kota Jalan S. Parman. Arus kendaraan siang menjelang sore ini masih cukup lancar. Nanti kita saksikan di depan seperti apa, apakah tetap lancar ataupun ada kepadatan kendaraan. Tampak di depan gedung pencakar langit di kawasan Slipi, tampak dari flyover Tomang ini. Maksud kami sebelah kiri adalah gedung pencakar langit di kawasan Gara Tengsin. Sekarang sudah masuk tol dalam kota Jalan S. Parman. Dan tampak di depan kendaraan sudah mulai padat. Menjelang pukul 15.00 WIB atau tepatnya pukul 14.35 WIB. Sudah masuk sekarang di tol dalam kota Jalan S. Parman menuju ke arah timur, nanti akan melintasi depan gedung MPR, kemudian simpang Susun Semanggi, kemudian Lewa Perkuningan, Tendean, Pancoran, barulah Cawang. Sudah cukup padat meskipun jam kantor masih cukup lama, sekitar 2 jam, kira-kira 2 jam 25 menit lagi, atau sekitar pukul 17.00 WIB. Beberapa kali kami melintas di tol dalam kota maupun arteri sejak awal tahun 2023 setelah pandemi COVID dinyatakan dicabut, memang arus kendaraan di jalan tol maupun di jalan arteri di sekitaran DKI Jakarta atau Jabodetabek cukup padat hampir sepanjang hari. Sekarang tiba di KM 11 menjelang flyover Slipi. Sebelah kiri kami adalah gerbang tol Slipi 2. Meskipun kendaraan padat dibandingkan kami melintas waktu-waktu lalu, arus kendaraan masih tergolong lancar. Kecepatan rata-rata 60 km per jam. Inilah flyover Slipi. Dan di depan sebelah kiri tampak gedung BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI atau Republik Indonesia. Sementara di sebelah kanan kami beberapa ratus meter ke depan adalah gedung DPR MPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sementara 200 meter ke depan ada gerbang tol masuk ke tol dalam kota, yakni gerbang tol Pejombongan. Nah, inilah sebelah kiri kami adalah gedung Badan Pemeriksa Keuangan RI. Sementara sebelah kanan kami adalah gedung DPR MPR RI. Beberapa meter ke depan ada exit tol atau pintu keluar tol, Bendungan Hilir, Senayan, dan Kebayoran. Sementara jika lurus adalah ke Semanggi, Kuningan, Mampang,
dan tak jauh dari saat ini kami melintas, di depan kami adalah ada flyover Taman Ria Senayan. Kami masih berada tol dalam kota, sekarang sudah beralih ke Jalan Gatot Subroto sejak tadi di flyover Slipi. Sebelah kanan kami adalah JCC, Jakarta Convention Center. Sebelahnya lagi adalah Hotel Sultan. Sementara di sebelah kiri adalah pintu keluar tol Semanggi Kuningan Mampang. Sementara jika lurus, seperti kami sampaikan di awal tadi, adalah masih tol dalam kota, Jalan Gatot Subroto menuju Tebet, Manggarai maupun juga Cawang. Di depan kami adalah Simpang Susun Semanggi yang dibangun. Simpang susunnya ini saat Gubernur DKI dijabat oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sementara arus kendaraan sebaliknya dari arah Cawang ke Grogol tampak sebelah kanan cukup padat, bahkan padat merayap. Sebelah kiri kami adalah Plaza Semanggi yang sekarang kondisi sudah mulai meredup. Sebelah kanan kami adalah Mapolda Metro Jaya atau Markas Polisi Daerah Metro Jaya. Sebelahnya lagi adalah Plaza Bank Mandiri. Kami terus mengarah ke timur, sudah hampir tiba di flyover Kuningan. Sekarang arus kendaraan lebih cepat, sudah sekitar 70 km per jam dibandingkan awal-awal tadi kami masuk tol dalam kota yang hanya 60 km per jam. Kami sekarang tiba di flyover Kuningan dan di atas kami melintas saat ini adalah jembatan lengkung LRT, di mana tampak sebelah kanan LRT sedang melintas. Dan jembatan lengkung LRT ini merupakan jembatan lengkung terpanjang di Indonesia. Maksud kami jembatan lengkung yang terpanjang ya, bukan karena jembatannya. Dan tampak sekarang kendaraan mulai tersendat saat kami melintasi flyover Kuningan ini. Tampak di sebelah kiri kami adalah gedung Bulog. Sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 15.00 WIB kurang 10 menit. Jadi memang tadi sejak Simpang Susun Semanggi arus kendaraan sudah mulai tersendat dan sekarang melintas di flyover Kuningan semakin tersendat. Pertama di depan ada gedung Surveyor Indonesia. Belakangan kami juga sebuah apartemen dan dari kejauhan memang arus kendaraan di akhir Jalan Gatot Subroto menjelang Jalan MT Haryono sudah padat merayap. Tampak di sebelah kiri adalah gedung Indomobil. Sudah lumayan lancar sekarang, kecepatan bisa 60 km per jam. Kembali lagi seperti di awal kami melintas tol dalam kota di Jalan S. Parman menjelang flyover Slipi. Sudah sangat lancar sekarang, kami hampir tiba di 0 km, masuk tol Jakarta Cikampek. Sementara di depan adalah sebelah kiri ada simpang menuju ke tol Tanjung Priok, Jagorawi. Dan juga lurus adalah Jakarta Cikampek, Bekasi, Bandung, dan juga tol Trans Jawa.
belakang kami adalah stasiun LRT di Cawang. Sebelah kiri tadi simpang tiga ke Tol Tanjung Priok Jagorawi. Kami harus mengambil jalan lurus menuju Tol Jakarta Cikampek. Sudah lancar sekarang. Dan hampir tiba di 0 km di depan, tidak jauh dari tempat saat ini kami melintas. Inilah 0 km 400, dan tidak jauh lagi akan tiba di 0 km untuk mengukur masuk ke tol dalam kota maupun juga tol ke Jakarta Cikampek dan tol Trans Jawa. Inilah 0 km yang barusan kami lintas di sebelah kanan, dan sekarang sudah masuki kilometer 1. Depan adalah kilometer 1200. Nah, sebelah kanan kami, sebelah jalan kami adalah pintu gerbang tol masuk dalam kota, gerbang tol Halim namanya. Sekarang sudah masuki tol Jakarta Cikampek. Arus kendaraan pada sore hari ini pukul 15.00 WIB sudah. Maksud kami masih cukup lancar. Dan kami memang agak jarang melintas di jalan tol ini pada sore atau siang hari. Makanya kami ingin update untuk siang hari, biasanya kami melintas pada pagi hari ataupun malam hari. Tiba di kilometer 2 sekarang. Dan ketika masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek, kendaraan berat sudah mulai tambah. Sementara di tol dalam kota tadi dari Tomang ataupun Grogol ke Cawang, sejak pukul 6.00 hingga 22.00 kendaraan berat tidak diperbolehkan melintas tol dalam kota. Nah, ini karena sudah masuk tol Jakarta Cikampek, maka tampak sebelah kiri kami adalah kendaraan-kendaraan berat. Sudah tiba di kilometer 7 sekarang, dan di depan kami adalah exit tol Jati Bening Cikunir. Sekitar 500 meter lagi, dan tidak lama lagi kami akan tiba di gerbang tol layang MBZ. Masih di tol Jakarta Cikampek, nanti akan masuk di tol layang MBZ sekitar kilometer 10, kira-kira 2 km lagi. Dan inilah exit tol Jati Bening Cikunir. Sementara yang lurus seperti kami sampaikan di awal tadi adalah lingkar luar bisa Cikampek, Bandung, dan tol Trans Jawa. Sekarang sudah KM8, dan sedikit lagi kami akan tiba di pintu masuk tol layang MBZ setelah exit tol lingkar luar Jati Asih Bintaro di depan yang jaraknya 500 meter lagi. Dan arus kendaraan di tol Jakarta Cikampek ini pada pukul 15.10 WIB tergolong lancar.
dan 1 km lagi akan tiba di pintu masuk Jalan Layang atau Tol Layang MBZ. Dan di sini pula perjalanan ini pantauan arus lalu lintas serta update terkini akan kami akhiri. Pintu masuk Jalan Layang Tol MBZ. Demikian teman-teman, informasi sekilas mengenai update jalan tol dalam kota hingga pintu masuk Jalan Layang Tol MBZ. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih.